sekarang kita bisa melihat sifat seseorang melalui uang. Kali ini aku ingin melihat sifat dan karakter teman-teman aku dari cara mereka menghabiskan uang. Di tangan aku sekarang ada uang tunai 9 juta rupiah yang akan aku bagikan kepada 3 orang temanku, masing-masing 3 juta rupiah. 3 juta pertama buat Weda, 3 juta buat Lucky. Terima kasih, Bang. 3 juta rupiah buat Bandi. Dan mereka harus menghabiskan uang ini dalam waktu 3 jam. Kira-kira barang apa sajakah yang akan mereka beli? Bagaimana cara mereka mengeksplor uang ini sampai habis? Kita akan cari tahu sifat dan karakter mereka melalui uang ini. Kita mulai dari sekarang. Barang yang pertama, aku akan mencari gitar. Jadi aku sekarang ke toko alat musik dulu. Pertama yang aku mau beli sudah pasti bahan bakar untuk kendaraanku, supaya kita bisa jalan-jalan lebih jauh lagi dan membeli banyak barang. Tidak boleh rekam di sini. Bensin kita full. Sekarang kita belanja. Sekarang aku lagi ada di toko baju. Ah, ini tiap hari dong kayak gini kan enak. Kak, mau tanya dong, kalau yang t-shirt gini berapaan ya? 189, kalau long sleeve 199. Gak satu kebingungan cari gitar mana yang pas buat aku nih. Ini berapaan? Ini 1,6. Guys, karena chargerku rusak, aku mau beli charger sekarang. Sama power bank. Mau beli charger. Well, ya terlalu banyak punya uang itu bingung ngabisinnya itu. Gimana? Bagus nggak? Bagus nggak? Ini hoodie juga bagus, bro. Sabar, guys. Maklum, ini harus milih dengan baik nih. Wah, ada topeng bandit. Gokil. Aku sekarang lagi sering-seringnya tuh ya kayak ke kondangan. Maklum, umur 22 tuh udah mulai kondangan di mana-mana. Teman SMP yang ya insiden biasa. Ini aku mau beli satu, ini harganya 300.000 ya. Sudah 34 menit berlalu, guys, dan sejauh ini aku sama sekali belum dapat kabar dari mereka. Aku nggak tahu, guys, kira-kira apa yang udah dibeli sama mereka. Aku penasaran banget. Ah, ini dia. Ini sangat-sangat bandit banget ini. Ah, sudah terlihat seperti baru lagi. Jadi di tempat ini aku beli ini earbud, lalu ketok charger sama kabelnya. Skincare sama case HP baru. Menghabiskan 295.000 di konter ini untuk membeli rintilan-rintilan HP. Sambil nunggu mereka bertiga pergi menghabiskan uang, aku mau kenalin kalian game yang belakangan ini lagi sering banget aku mainin. Namanya Livetopia Party. Livetopia Party ini adalah MMO party game dunia terbuka, guys, yang banyak banget keseruannya. Jadi kita tuh bebas eksplorasi, guys. Tuh, lihat, guys. Di Livetopia Party ini, guys, juga ada banyak mini games yang bisa kita mainkan, guys. Nah, ini favorit aku, guys, yang aku kasih lihat. Salah satunya adalah Katana Ball. Di dalam mini games Katana Ball ini, guys, kita harus menangkis dan memukul bola menggunakan katana, guys. Tuh, lihat. Hampir aja kena ya, guys. Mana bola? Bola. Tinggal sedikit. Ah, mati aku, guys. Dan mini games kedua favorit aku, guys, namanya adalah Knockout Tournament atau turnamen sistem gugur. Everyone come together to party. Kita mainkan, guys, ya. Jadi di sini, guys, kita tuh harus berjuang dan berlari menjadi yang pertama, guys. Tuh lihat, guys, aku lolos, guys. Malah ada orang karakternya kotak kado, guys. Sukses. Ini dia, udah diambilkan gitar yang aku mau. Gitarnya kecil, pas banget, bisa dibawa kemana-mana. Ini gitarnya harganya sekitar 1.100.000. Nah, ini dia picknya. Sekarang mau cari strapnya ada. Kita cari yang biasa aja. Wah, ini bagus nih, berapa nih? 400. Jadi, aku sudah memberikan mereka beberapa peraturan yang harus mereka lakukan, guys. Yang pertama, jika uang tidak habis dalam waktu 3 jam, maka uang yang tersisa atau seluruh barangnya akan kembali menjadi milikku. Semua uangnya hanya bisa mereka tukar dengan barang. Dan semua uangnya tidak boleh mereka berikan kepada orang yang mereka kenal. Anjay, guys. Lihat, guys. Bajuku. Kita check out. Totalnya 488. Sama diskonnya berapa, guys? Nggak ada diskon. Sudah 1 jam, guys. Oke, ini adalah saatnya aku akan melakukan video call ke mereka bertiga, guys. Karena aku udah bikin janjian setiap 1 jam sekali kita akan video call mereka, guys. Aku penasaran apa yang sudah mereka beli ya, guys, ya. Panggil. Oke. Bandit Lucky Weda. Tuh, guys, belum diangkat sama mereka. Kayaknya mereka lagi sibuk belanja deh. Ada Lucky di situ. Woi. Dia kesini juga.
Males kali, terkembar dong baju kita, Buki. Kan kamu emang belum mau beli baju? Enggak, aku mau beli celananya aja. Gila ini Hoki, bisa ketemu dia nih, aneh banget. Kamu udah beli apa? Baru beli charger. Ini harganya sekitar 180.000. Sekarang aku mau bayar. Itu totalnya berapa, Bli? 1.325.000. Terima kasih, Bli ya. Let's go ke tempat berikutnya. Bandit, aku duluan, Bandit. Ya, sana. Duluan. Kita bersama. Seru dan menarik sekali ya. Seru dan menarik sekali. Tetap kurang 3 buah ada apa? 568. Kita sekarang ke bengkel. Ini aku sudah tadi membeli gitar. Ini sulit banget bawanya. Karena Laptopia Party ini game dunia terbuka, guys. Jadi kalian bisa bebas bersosialisasi, guys, dan merasakan kehidupan urban. Kasian petnya ngejar kita. Kitanya mah enak naik mobil. Kita kelilingin semua area mapnya pakai go-kart ini ya, guys. Sekarang aku lagi ada di pusat kota, guys. Sekarang kita lagi ada di tempat jual spare part motor. Sekarang aku lagi ada di tempat ikan langganan seperti biasa. Tuh, lihat ada bank, ada kantor polisi, ada pemadam kebakaran, ada rumah sakit. Aku akan ajak kalian masuk ke salah satunya. Tuh guys, sekarang aku lagi ada di dalam kantor polisinya, guys. Tuh, ada tempat buat nunggu. Aku ajak kalian jalan lagi, guys. Tuh, lihat guys, di kejauhan kalian bisa lihat ada taman bermain air, guys. Guys, aku mau turun, guys. Ada item, guys. Kita ambil nih item, guys. Yes, dapat reward. Sekarang lapar tiba-tiba, guys. Aku pengen makan, tapi aku nggak level makan yang murah-murah begitu. Kita harus cari restoran. Ini sama ya? Sama, cuma beda kualitas. Oke, berarti ini satu. Om mau nyari makanan untuk Auranti, tebelin warna. Kalau nyari warna, nih. Ini ya? Udang red. Kalau ini berapa, Om? Sama harga 20. Ini untuk nebelin bar, sama ini untuk warna. Aku mau makan di sini dulu, guys. Kita isi tenaga dulu ya. Kita makan dulu. Grilled duck, lalu spaghetti carbonara. Dessertnya saya mau ini. Waffle with gelato. Terus minumnya avocado espresso with gelato. Sudah datang, guys. Cuma kurang lagi satu dessertnya. Kita cobain dulu. Ini kan es teh gratis. Ah, segar sekali. Ini bisa penggorengan-penggorengannya aku dikasih. Berarti sangat totalitas ini. Aku mau coba telepon mereka lagi, guys ya. Aku penasaran, guys, beneran. Kira-kira sudah berapa uang yang mereka habiskan dalam waktu 1 jam? Nah, ini dia, guys, anak-anak, guys. Weda, 1 jam pertama sudah habis berapa uangnya? Aku baru sekitar 1 jutaan, Pak. Lucky udah habis berapa? Aku baru 488.000. Bandit udah habis berapa? Baru 1 juta, Pak. Ini barang yang kedua aku beli. Ini apa nih? Ini kampas rim, guys. Jadi 50 ya? 40. 40, 21. Iya. Yeah. Oke. Okay. Udah, guys, aku mau makan dulu. Ini 50. Makanan sudah habis. Sekarang kita bayar dulu. Totalnya 245 ribu ya. Sudah, kembaliannya biarin aja, Mas. Terima kasih. Ya, biasanya aku beli makan 25.000 aja, mahal itu bagiku. Jadi total semua barang yang aku beli 330.000. Di Laptopia Party ini kalian juga bisa menghadiri pesta dan berinteraksi dengan teman-teman, guys. Kita udah ada di depan gedungnya nih, let's party. Ini ada yang jaga, guys. Want to meet more friend? Come to the party. Of course, I join you. Ini dia, guys. Wow, ramai sekali ternyata di dalam sini, teman-teman. Nah, semua orang ini bisa kita ajak ngobrol ya. Wah, ada loncat-loncat, guys. Kita ikut loncat dulu, guys. Halo, ahoy, ahoy. Di sini tuh kita bisa ngobrol dan kenalan sama orang-orang baru, guys ya. Kita bisa chattingan juga di sini. Selain itu, di game ini kita juga bisa berprofesi, teman-teman. Seperti di kehidupan nyata, kalian bisa pilih sebuah pekerjaan. Dan jika kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, guys, nanti kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Seperti biasa, Lucky kalau tidak sepatu, tidak Lucky. Refleksi 30 menit. Untuk pembayarannya di awal ya, Pak. Oh, iya. 65.000. Let's go. Aku pertama mau cari sandal dulu. Sandal. Aku bingung mau pilih sandal yang mana. Ini harus cepet. Ini sudah dikejar waktu. Ini banyak banget sepatu pilihannya di sini, aku bingung. Ini maksudku tuh yang kayak gini, guys. Cuman, tapi tidak suka warnanya. Jadi aku mau pilih yang ini nih. Sandal yang coklat, tapi ini terlalu kecil. Jadi aku harus minta size yang lebih besar. Ini kecil banget. Sekarang aku akan mencari baju. Ini sandal udah. Sekarang kita ke bawah. Di sini kalian juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Dan sekarang aku lagi naik jet ski, guys. Lihat, guys. Kita eksplor pulaunya, guys. Wah, ngebut banget, guys. Bermain dengan hewan peliharaan. Ini aku mau suruh babi aku duduk, guys ya. Babi duduk.
Wah, gitu ya babi duduk ya guys ya. Hingga custom sendiri karakter kalian dengan kostum dan fitur yang beragam. Kalian lihat nih guys, di sini aku mau bikin map sendiri guys ya. Tuh, ada arcade game, kebetulan aku suka banget guys. Nah, ini dia. Ini aku bingung guys, kenapa belum ada temboknya ya? Kita isi tembok dulu ya. Nah, jadi tunggu apa lagi guys? Buruan kalian semua download Livetopia Party sekarang juga dan rasakan keseruannya. Link download ada di kolom deskripsi bawah. Aku tunggu kalian semua di Livetopia Party. Ini kayaknya bagus sih, pas. Jadi kayak lebih cerah gitu warna kulitku. Aku pilih yang ini, tapi ini terlalu besar, nanti aku pilih size yang lebih kecil. Sekarang aku mau beli jaket. Ini cocok nih buat aku motoran yang aku suka hobinya bermotor. Nih, ini bagus sih kalau aku pakai. Udah aku beli dua pas matching warnanya. Nah, aku mau nambah baju lagi satu. Ini untuk kebutuhan aku sehari-hari. Bisa nih. Sekarang sudah 1 jam 59 menit guys. 3 detik lagi kita telepon mereka lagi guys. Nah, sudah 2 jam. Sekarang saatnya kita telepon mereka lagi. Halo Lucky. Apa? Oh Bandit. Sudah 2 jam berlalu. Wah Lucky mau beli sepatu Nike. Udah habis berapa duit kalian? Baru habis sama ini mungkin sekitar 1,5 juta pak. Eh waktu kalian tinggal 1 jam. Ini aku beli gini. Lihat. Nih. Aku beli jaket buat motoran pak. Guys, lumayan hedon juga ya mereka ya. Segar sekali, sudah habis refleksi. Ternyata keenaan pijet, aku lupa waktu. Lebih baik kita langsung saja. Kemeja yang tadi yang warna biru karena nggak ada ukuran. Jadi aku ganti yang warna putih. Kak, ini kak, udah. Anjay bro. Nah, gimana bro? Bagus? Ini kak. Ini guys, totalnya 330.000. Aku beli 4 barang, ada jaket, t-shirt, sandal, sama kemeja. Sekarang kita ke tempat yang keempat. Sekarang aku mau memberi sedikit sedekah buat tukang parkir. Pak, nih pak, terima kasih. Gih, buat bayar parkir. Gih, Renapi. Kasih pak, Gih. Gih, Renapi. Kasih pak. 1.017.000. Aku sudah di tempat yang keberapa, aku sudah lupa ini. Karena waktu lagi sedikit, jadi aku mau beli emas untuk memangkas sisa uangnya. Ini dia flashlistnya, aku mau beli salah satunya guys. Guys, gawat! Ini gitar yang tadi aku beli ketinggalan di toko baju. Mudah-mudahan gitarnya nggak hilang guys. Ini aku cepet-cepet cari gitarnya. Ini suasana jalan lagi macet banget lagi. Kak, mau ngambil gitarnya ketinggalan. Oh iya, silakan. Ya, selamat gitarku. Tadi aku kelupaan bawa guys. Ini berapa nih? 1 gram? Itu yang 1 gram. Untuk 1 gram itu harganya di 1.160.000. Aku beli yang 1 gram ini satu sama micro gold deh. 0,1 sama 0,25 ya. Sama yang 0,25. Sekarang aku lagi ada di Bali Daya Tercinta itu. Saus satu. Ini satu, sikat gigi. Odol dong. Satu, aku mau hand body. Ini satu, terus sampo. Parfum. Aku mau cari snack dan minuman. Cukup, bayar. Aku kesini mau mencari sepatu jogging karena aku hobi jogging juga guys. 1.510.000. Ini 429. Hitam aja. Totalnya berapa kak? 566.500. Tuh lihat tuh. 566.500. Terima kasih banyak kak ya. Masnya aku sudah dapat, sudah aku beli dan uangku sisa 270. Aku mau habiskan untuk apa? Aku masih belum tahu. Kita pikir sambil di jalan ya. Bola futsal kan ini? Oh, bola sepak. Ini berapa? 185. Ini part yang terakhir aku beli. Aku beli yang ini, bola. Buat aku main bola di Renon bisa juga. Let's go. Guys, ini dia harga aku beli sepatu sama bola jadi 614.000. Sekarang kita bayar. Sekarang waktunya sudah berjalan 2 jam 30 menit guys dan waktu mereka tinggal 30 menit lagi. Celana satu aku ambil, kargo warna hijau. Sembari mesti carikan size, aku mencari baju polos untuk syuting ini waktu lagi 30 menit. Kak, kalau yang gini berapaan? 50.000 SPX. Bayar. Ini belanja baju terakhir. Totalnya 500.000. Oke. Karena aku ngerasa masih cukup duitnya. Ini aku tambah lagi dua. Totalnya 97. Karena aku sudah bingung, aku nyetop orang di jalan. Mau aku kasih challenge. Biasanya aku dikasih challenge sama Yudis. Sekarang aku mau challenge mereka. Kasih pertanyaan gampang aja. Apa ibu kota Provinsi Bali? Denpasar. Bagus. Selalu. Apa ibu kota negara Indonesia? Jakarta. Ya. Dah, itu aja. Pulang dah kalian. Aku mau balik. Aku mau buru-buru ini. Udah dikasih uang, jangan lupa subscribe. Udah subscribe. Okay. Yang paket super besar 2. Permata duanya 2 paket. Iya. Minumnya tetap cola? Iya, cola.
19.000. Kita cepat-cepat sekarang balik ke kantor. Waktu sisa 5 menit, aku masih di jalan, guys. Lucky is back. Buset, Citato. Lucky adalah orang pertama yang sampai di tempat ini, guys. Let's go. Ini udah deket kantor. Ayo. Guys, aku ngeliat orang. Sini, Bandit. Sini, Bandit. Waktunya tinggal 2 menit, Bandit. Wah, untung saja. Tinggal 1 menit terakhir. Ya ampun. Helm boleh dilepas kali, Bandit. Lah, tadi saya panik, Pak. Lucky tersisa 211.500. Saya sisa 65.000. Weda tersisa 190.000. Jadi, sisa uangnya karena nggak habis, aku ambil lagi. Sekarang kita lihat apa aja yang mereka beli dari orang yang pertama nyampe, Lucky. Kalau ke kondangan biar bisa dipegang kayak koko-koko di Surabaya gini. Biasa. Sana baju yang saya pakai langsung. Langsung dipakai. Ini bagus, Lucky. Beli makanan ikan, teman-teman ya. Betul, Pak. Wow. Kalau tidak sepatu tidak Lucky, Pak. Kok kecil patumu lu? Ini ya, emang bayi. Kaki saya seukuran patu Marco. Kakinya iya kecil banget. Ini setanganku ini, Kak. Ini ada snack. Dia beli jajan, guys. Ada buah. Beli buah. Ada minuman sama kebutuhan kayak sampo. Kamu belanja bulanan ini namanya. Gila, dia borong ya. Wow. Gila. Ini saya mencari yang berwarna untuk keperluan suti. So, lihat guys, putih, hitam. Oh. Tadi saya memanjakan diri dan beli beberapa barang. Apa itu? Habis terus baterai HP saya, Pak. Saya beli. Keren nih guys. Earphone. Dia beli AirBuds. Ini guys. Sama. Ini apa? Colokan. Itu batoknya. Biasa sama kamu. Saya mengganti case-nya dari kemarin. Supaya lebih bandit, Pak. Sama tadi pasang ini, tempered glass. Beli celana. Sama topi, Pak. Mahal mereknya. Oh, ini tuh. Saya kalau hanya pakai topengnya silau, Pak. Jadi pakai topi. Topi. Gak ada bunganya. Lalu tadi saya makan di restoran, Pak. Apalagi Bandit? Pijat tadi, pijat. Iya, Pak. Wah, ini. Apa itu? Aku tahu ini, Lucky. Wah. Ini serius nih. Serius, Pak. Beli di mana ini? Di toko emas dong. Wah, ini aku lihat. Berapa oh itu? Iya benar. Sama gini tadi saya kan bingung, Pak, keburu waktunya mau habis tapi uangnya saya masih sisa. Saya ketemu ada anak di jalan tak tangkap. Hah? Saya kasih dia challenge. Dua orang tadi masing-masing 100.000 100.000. Ini hal yang pertama setelah aku mendapatkan duit, Pak. Aku gitar. Ingat gitar. Pada hobi. Oh, gitarnya kecil. Ya biar bisa dibawa kemana-mana, Pak. Wih. 1 juta ini. Iya. 1 juta. Ya. Ini emang aku dari Kak. Tuh, udah disetem? Sudah. Ini ada strapnya saya beli juga. Ini beli lagi? Beli. Berapa ini? Kita 150. Ini lagi. Beli apa? Pick. Oh, beli pick. Pick mah murah ini. Slop gas. Apalagi? Spion. Ini karena motor saya nggak ada rim, jadi saya beli kampas rimnya, Pak. Saya beli dek tadi, Pak. Apa lagi? Dek saya patah. Pas banget dapat duit, jadi saya beli langsung. Ini saya beli baju. Beli jaket ya, guys. Tuh, jaket. Apalagi? Baju. Baju ini. Sinal. Ini sepatu futsal. Karena saya suka jogging, jadi saya beli sepatu jogging. Wow, keren. Saya bingung, Pak. Guys, dia beli sepatu ini, guys. Saya hobi main bola juga. Kamu hobi beli bola semua, motor semua. Karena tadi waktunya kurang, aku beli makanan, Pak. Saya beli makanan. Tapi itu parah banget, untung loh. Tinggal 1 menit waktumu. Oh, ada lagi satu, Pak. Apa lagi? Saya tadi sedikit donasi, Pak. Untuk tukang parkir. Nggak, saya lupa tadi, Pak. Apa lagi? Saya pulin motor saya bensin.